عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. سؤال الله تعالى لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سنة حضرة روحي. سلطان الأولياء سيدنا شيخ القادر الجيلاني إلى حضرة روحي الإمام زين الدين بن عبد العزيز ألم الله فدي الفاتحة. شيخ عبد الحنان وسلم. اللهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والطبراني لن قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه ونفعنا به وبعلمه في الدارين. آمين يا الله يا رب العالمين. والطبراني لن وشرت صبا إمام طبراني. والطبراني لن وشرت صبا إمام طبراني. والطبراني لن وشرت صبا إمام طبراني. An Anasin sayang sahabat Anas. Nyerita ke Dewi Kanjeng Rasulullah SAW. Kanjeng Rasulullah SAW. Man utai sopa sapa ni wangku allama. Gelemulang sopa man. Ibnan ing anak lanang siji. Ibnan ing anak lanang siji lahu kedwini man. Anak randu anak lanang ya lang wedok ni. Al-Qur'ana ing Al-Qur'an. Al-Qur'ana ing Al-Qur'an. Nadhran kelawan ningali. Aibi nadhar. Siapa yang mau mengajari anaknya. Saat anaknya ya. Al-Qur'an ya mulai dari. Alif, Ba, Ta ya. Alif Fathah A. Ba Fathah Ba. Ta Fathah Ta ya. Atau. Alif fathah, alif kasrah, alif dumau, a, i, u ya. Ba'lam tasid fathah, ba'lam alif fathah la, ba'lam ya. Ngomong-ngomong, sampai bisa baca Quran dengan binadur. Binadur, ningali. Ngomong-ngomong sampai bilgaib. Maka bagaimana? Ya Allah, niki. Hufira mongkotin sepura. Lahu kedwiniman apa madusa. Apa madu so takut dama kangus dingin apa ma? Mindambi sangking dusone man. Ya Allah, barang siapa mengajari anaknya Al-Quran, ya mulai dari turutan apa, ikra, a-aba, ba-aba, ba-a-a, sampai dia bisa baca Quran, mulai dari ta'awud, bismillah, dan sebagainya, maka Allah Ta'ala akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Wa ma ta'kharolan wa malan dosa ta'kharokan karya pemah. Pakai mik-mik. Dan. Wa malan dosa ta'kharokan karya pemah. Wa man utayu sopo sabani wong alama kang mulang sopo man. Alama kang mulang sopo man. Alama kang waman utawi sapa sapane wong ku alama gelemulang sapa man hu ing ibnan iyahu ing ya Al-Qur'an zahiratan ka hali pertela fakullama qara'a mangko semangsane maca sapa ibnan mang ngono sapa al ibnu anake mau ayatan ing ayat siji setiap rafa'a mongko bakal ngangkat sapa Allah taala rafa'a mongko ngangkat sapa Allah Gusti Allah biha kelawan sebab maca sa ayat mau
fil abi kedwini bapak sing gelem ulang mau darajatan ing derajat hatta yang tahiyah sehingga tumeka hatta yang tahiyah sehingga tumeka sapa al abi ila akhiri ma maring akhiri barang ma'ahu syaratane ibnan minal qur'ani sanging al qur'an ya. Barang siapa mau mengajari anaknya baca Quran ya, mulai dari nol ya. Ya kalau nggak bisa ngajarin bagaimana? Ya wakil toh, wakil pada para kiai, para ustad ya, para masyayikh, guru-guru ya, diajari mulai dari ini. Makanya gurumu itu walaupun mengajari alif fathah a, alif kasrah i, alif dhammah u, a, i, u, itu guru yang juga nanti kelak akan menjadi orang tua kamu di akhirat. Apalagi kalau kamu sendiri, masya Allah, barang siapa ngajari anaknya baca Quran ya, baca Quran, kalau anaknya sampai bisa baca satu ayat, maka satu ayat itu akan meninggikan derajat orang tuanya ya. Dua ayat tambah tinggi sampai kalau bisa khatamul Quran mas, maka orang tuanya itu akan ditempatkan berada di tempat yang tinggi bertetangga dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Itu hebatnya pahala mengajari Al-Quran itu. Wa Dailami lalu cerita sahabat Ma Dailami an Abi Umamah tajinata yang sahih sahabat am Abi Umamah dawuhi hadis Kanjeng Rasulullah SAW hamilul Qur'ani utawi wong kang gembol Al-Qur'an ing dalam jero atine, orang yang menghafalkan Qur'an dalam dirinya. Nah, julukannya, gelarnya orang hafal Qur'an itu hamilul Qur'an. Kalau hafiz itu gelarnya orang hafal hadis. Nah, Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani. Minimal berapa? 100.000 hadis berserta rawinya. Nah, ini kalau penghafal Quran hamilul Quran, al-hamil. Nah, dirangi bahwa mengandung di dalam jiwanya Al-Qur'an. Ulul karim itu gitu. Hamilul Quran ahlullah itu. Hamilatul Quran kang nanggo Al-Qur'an ku hamilu royatul islami. Kang nanggung gendirone Islam. Wa man ta sapa sapane wa karoma mulia ke sapa man hu ing hamilul Quran. Faqat akroma monggo teman-teman mulia ake hu ing ha hu ing man sapa Allah Gusti Allah ya, bareng siapa yang memuliakan. Karena apa? Karena para penghafal Quran itu adalah pembawa bendera Allah. Bareng siapa yang memuliakannya maka Allah Ta'ala akan memuliakannya. Itu. Itu. Jadi para pembawa bendera Islam, para keluarga Allah yang ada di bumi ini adalah para penghafal Al-Qur'an. Maka beruntung kita ini ada di pondok yang menghafalkan satu ayat, dua ayat. Ya Allah, betapa nikmatnya kita membawa benderanya Allah Subhanahu wa taala. Akrama mangko mulya ke wing man sapa Allah Gusti Allah wa man utawi sapa-sapane wong ahana kang ngino-ngino sapa man. Wing hamilul Qur'an falehi mangko iku tetep ing atase man la'natullahi utawi la'nati Allah. Barang siapa yang meremehkan ahli Al-Qur'an, para penghafal Qur'an, menghinanya, maka dia akan mendapatkan laknat Allah kalau tidak mau tobat di dunia maupun akhirat. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Akhir jalan usnadake hadis sahabat Tirmidzi, Imam Tirmidzi wan Nasa'i lan Imam Nasa'i. An Anas sing sahabat Anas kolang ngendika sapa sahabat Anas kola dawuh sapa Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uridot den pentokake ala ujuri ummati ingatasi biro-biro ganjarani umat ingsun hatal qadati sehingga manu yukhriju kangeto ake ha ing qadah sopa arrojulu wong lanang minal masjid disanging masjid ori tetlang dentawarake alaya ingatasi ingsun
apa dunubu mati pira-pira dosa nikmat ingsun. Palam aro mongko ora ningali sapa ingsun. Zamben ing dosa. Adzama kang luwih agung. Min suratin sanging surat siji. Minal Qur'ani sanging Al-Qur'an au ayatin utawa saayat siji. Uti akang din paringi he ing ayatin sapa rajulun wong lanang semana sia mongkon uling lalekake sapa rajulun he ing ayatin. Jadi bahaya kalau kalian sudah apal jangan dilupakan itu, ya itu bangga dijaga Quran itu sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Paring nikmat-nikmatnya nanti kelak di akhirat itu ketika kalian di akhirat pun nanti akan membaca Quran. Ya. Siapa yang di dunia ini berbicara dengan Allah yaitu dengan membaca Al-Quran, kelak pun nanti di akhirat akan berjumpa Allah. Ya, bertutur kata ya dengan Allah dengan Al-Quran itu. Di hadapan Allah langsung. Maka termasuk dosa apabila kalian sudah hafal Quran, ayat Quran dilupakan, sengaja dilupakan, maka harus dijaga di dalam sholat-sholat kita. Apabila kita sudah hafal ya, dipraktekkan di dalam sholat malam kita, sholat duha ya, yang sholat sendirian ya. Kalau sholat sama orang lain nanti kasihan orangnya gitu. Kasihan jemaahnya kalau kamu ngimami baca surat Al-Baqarah kan. Makmumnya mami malah jadi ora seneng, malah ngontak kamu ora ruku. Kalau kamu sholat sendiri mau baca satu Quran monggo silakan. Kalau kamu sholat jamaah ya baca yang pendek-pendek lah, kasihan umat ini. Jangan egois. Ya memang benar pahalanya satu huruf itu sekian, satu ayat sekian ya. Tapi kalau kamu egois, kamu kepengin dapat pahala besar tapi umat kamu ngersulok ya, malah kamu dapat dosa. Mengganggu kekhusyuannya para jamaah itu. Maka itu jangan sampai melupakan ayat karena ini dosa ya. Ini makanya dijaga benar-benar. Kalau kamu bisa menjaga, masya Allah. Kalau kamu di dunia ini tiap hari berbicara dengan Allah, maka itu tanda kelak nanti pun kamu di dalam surga, kamu pun akan dimasukkan surganya Allah. Kalau di dunia ini tiap hari kita berbicara dengan Allah, dengan Al-Quran yang kita hafalkan, maka nanti kelak kita pun di akhirat akan begitu. Kalau di dunia ini kita malas berbicara dengan Allah, kita malas berbincang-bincang dengan Allah, yaitu Al-Quran itu, maka sangat jauh dari kesan kamu akan berbicara dengan Allah kelak nanti di akhirat. Kamu akan matur dengan Allah, kamu tiap hari matur dengan Allah lewat Al-Quran. Kalau kamu di dunia sudah malas menghadap Allah dengan baca Al-Quran, bagaimana mungkin kamu nanti di akhirat akan bisa berbicara dengan Allah. Maka Al-Quran itu adalah tanda cinta Allah kepada kita supaya kita tetap bisa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang ngaji Quran itu ada 5 perkara ya. Apa 5 perkara itu yang harus diterapkan dalam setiap membaca Al-Quran ya. Pertama, tajwidnya ya kan. Kedua, makhrajnya ya. Ketiga, lagunya itu. Keempatnya apa? Keempatnya kita angan-angan maknanya ya. Makanya belajar kitab kuning, nahwu, sharaf, mantiq, balaghah, ma'ani, bayan ya. Tafsir, ulumut tafsir itu supaya apa? Supaya kita bisa meresapi maknanya. Yang terakhir adalah zikrullah. Setiap kita baca Quran, kita tidak boleh lupa kepada yang kita hadapi. Itu Al-Quran, itu ingat kepada yang memberi itu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi makhrajnya, tajwidnya ya, kemudian lagunya yang baik ya, kan sudah diajarkan diwariskan Rasulullah, ada bayati, ada jiharga, ada nawa, ada soba ya. Ada riwayat Imam Hafiz ya. Ada riwayat Imam Ibnu Katsir, ada riwayat Imam Nafi' dan sebagainya. Tinggal jalan ya. Dengan nazam yang sudah diajarkan oleh para nabi dan
orang-orang salaf yang sebenarnya, itu begitu. Ya, itu dari lama Ros, Jiharka, ya, aja apa namanya, Soba, ya, ada Soba Bastanjar, ya. Ya, kalian tinggal praktekin, itu. Wa Abu Dawud al-Jurta Soba Imam Abu Dawud An Sa'ad bin Ubadah sangking sahabat Sa'ad bin Ubadah dia dewe kanjen Nabi ma min imri'in ora ana sangi awak-awan suci ora ana sangi awak-awan suci-suci gitu ta'allama kang belajar sapa imri'in Al-Qur'ana ya Al-Qur'an tumana sia mengkonuli sengaja nglalekno sapa imri'in hu ing Al-Qur'an lalaki ya kecoba ketemu sapa imri'in Allah ing Allah yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat ajdama khali loro bujukan masyaallah ini makanya kadang-kadang orang ini karena kesibukan ya dulu di waktu kecil juz amma hafal yasin hafal ya kok sengaja dilupakan ya itu nanti akan bertemu Allah dengan keadaan bujukan tahu bujukan enggak seluruh tubuhnya penuh dengan luka-luka ya Allah dalam keadaan yang jelek makanya jangan sampai walaupun sesibuk apapun yang sudah hafal ya harus diingat-ingat jangan sampai kita nanti dibangunkan karena kita sengaja melupakan Al-Qur'an kita bangun dalam keadaan ajdam penuh dengan luka-luka tubuh kita penuh dengan gudik dan sebagainya na'udzubillah summa na'udzubillah padahal gudik di akhirat itu siksaan ya tidak tidak seperti gudik di dunia gudik di dunia selara ya kumat-kumat nih jangan ya para penghafal Quran jangan melalaikan Al-Qur'an baca Al-Qur'an di dalam surat-suratmu terus kalau bisa ya sehari 10 juz besok 10 juz tiga hari khatam mana lho sholat malam baca rokat pertama 1 juz rokat kedua 1 juz rokat pertama 5 juz gak apa-apa berdiri karena apa? Karena sholat yang paling bagus itu yang lama berdirinya itu. Lalu baca Quran sambil bawa Quran nanti mau rukuk dikandongi itu atau diletakkan boleh praktekan itu. Jangan sampai dilupakan lagi wahakalan cerita sahabat al-imam yafi'i imam yafi'i anal imama yang satunya al-imam Ahmad ibn Hanbal yang tadi putranya ki Hanbal kolang tiga sahabat al-imam Ahmad ru'aitu ngipi sahabat al-ingsun Rabbil Izzati ing tetemu pangeran robba ing tetemu pangeran an izzata kang maha mulya pimanami ing dalem turu ingsun fakultu monggo matur sapa ingsun ya rabbi do pangeran ingsun bima sebab punapa tuqarribu bisa gawe par ilaika maring tuan sapa al mutaqarrabuna wongkang kepar kabin kola mengko dawuh sapa Allah bikalami kelawan dawuh ingsun jadi diceritakan Al-Imam Ahmad bin Hanbal itu pernah bermimpi bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam mimpinya maka beliau matur kepada Allah ya Allah bagaimana cara kami untuk mendekatkan diri kepadamu ya Allah maka dijawab oleh Allah dawuh Allah kalau kamu ingin dekat aku bacalah Al-Qur'anul Karim. Bahul tu mengkomentar sapa ingsun. Bifahmin kelawan paham. Au bi ghairi fahmin atau kelawan. Bifahmin kelawan paham Al-Qur'an. Au bi ghairi fahmin atau kelawan. Ora paham. Qala. Mongko dawuh sapa Allah bifahmin kelawan nganggo paham wa bi ghairi fahmin lan kelawan tanpa paham. Jadi Al-Imam Ahmad bertanya lagi, apakah harus paham ya Allah tentang firman-firmanmu? Ya enggak.
faham atau tidak faham, engkau telah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tambihatun utawi iki ku pira-pira pepeling. Akhaduwa utawi salah sijini tambihatun iku anna tilawatal Qur'ani. Ing setuhuni maca Al-Qur'an iku afdalu luwih utama min sa'iri anwa'id zikri sangking sekabiani pira-pira warnane zikir al-ami kang umum. Jadi kita membaca bismillah, membaca alif lam mim, membaca suratul baqarah, surat Ali Imran, surat An-Nisa, baca surat Al-Ikhlas, itu lebih utama daripada membaca zikir-zikir yang lain. Alladzi lam yakhussu kang ora den alladzi lam yakhuss kang ora den tentokake apa zikri di waktin kelawan waktu suci mahallin uta panggonan suci bahia utawi tilawatul Qur'an iku nazaran kelawan ningali fi sholati enggal musolat wa bil laili lan kelawan waktu wengi wa nisfaulan separone wengi al akhir kang akhir. Makanya kalau kita mau menjelang subuh itu duduk ya, di tempat sholat ini kalian sambil dres sampai datangnya waktu subuh, mutola'ah, mengulang-ulang itu bacaan begitu. Wa baina isya'an antara isya wa ba'da subhi lan antara ba'da subuh. Jadi bagusnya baca Quran itu yaitu di tengah malam ya, atau separuhnya malam ya. Kemudian antara isya, antara maghrib dan isya, wa ba'da subhi dan ba'da subuh. Makanya dulu di zaman seorang pemimpin ya, yang bernama Khalifah Umar bin Abdul Aziz, itu terjadi kemakmuran ya, dan keberkahan negeri Islam. Bahkan sampai tidak ada apa orang yang apa namanya menerima zakat karena semua orang sudah kaya. Apa yang bisa menyebabkan zaman itu menjadi berkah seperti itu? Bahkan setiap rumah diriwayatkan itu mempunyai emas bukan hanya 1 gram, 2 gram, sampai berkilo-kilo. Semua orang jadi kaya. Bahkan sebelumnya itu ada pernah satu orang fakir, orang miskin, ya. Orang fakir, dia dikasih. Ya. Dikasih semua bagian zakat, akhirnya dia tahun besok jadi orang kaya. Akhirnya mereka bingung bagaimana zakatnya mau disalurkan. Kenapa mereka semua bisa kaya? Karena ternyata di zaman Khalifah Umar Ibn Abdul Aziz, itu setiap orang diwajibkan, bahkan dijaga oleh tentara. Setiap orang harus tiap paginya itu menghatamkan satu juz Al-Quran. Subhanallah. Makanya di sini alhamdulillah ya. Ini anak perempuan udah baca satu juznya. Karena laki-laki jangan kalah dong. Ya, sorenya anak laki-laki, pagi nah perempuan. Itu gitu caranya. Dan kita dimakmurkan oleh Allah. Diberikan barokah oleh Allah. Ya. Jangan begitu. Dan setelah subuh, wa fi afdhalil awqatin ing dalem utama-utamane pira-pira waktu. Iku afdhalul utama. Farang tawe iku pang suwiji. Yusannu den sunahake apa tartibuha. Ngurut-ngurut. Ngurut-ngurut Al-Qur'an. Hatta sehingga lil a'jami kadhuwini wong bangsa ajam. Alati rupani wong layufimu kang durung paham, layufimu kang durung paham sapa wong hu ing Al-Quran, hu ing tartibua. Wahu ta tartibua iku al-intiqalu ngunah ngalih min harfin sayi huruf suici ila harfin mana huruf kang ngunih. Akhara kang ngunih bita'ani kelawan alon-alon bila waqfin kelawan tanpa mandek-mandek ya. Jadi jangan bagaimana ini adalah cara ya. Jadi disunahkan kalau kita membaca Quran itu ketika kita membaca huruf satu dan huruf lain jangan sampai mencuri nafas ya. Kita baca alhamdulillah sambil nyolong-nyolong nafas, nah itu gak boleh itu. Jadi harus benar-benar
benar-benar tersambung semuanya, ya. Tidak boleh wakaf-wakaf atau curi-curi nafas berhenti-berhenti di tempat yang bila wakafatin yang tidak dianjurkan untuk wakaf, ya. Kamu baca iyyaka na'budu wa iyyaka, misalnya iyyaka na'budu berhenti, iyyaka nasta'in, nyuri-nyuri nafas. Maka setiap pergantian wakaf itu ngambil nafas biar pada ayat berikutnya kita tidak nyuri-nyuri nafas di tengah-tengah ayat. Boleh ya, ngurut-ngurutkan benar-benar dengan sempurna dan membacanya dengan tartil. Wa kharfun lan utawi huruf siji tartilun kang tartil iku afdhalu li utama min kharfa ini tinimbang sangirong huruf ghairu kang liyane ora tartil. Kan baca yang benar-benar, ya. Kalau kita belajar benar-benar itu dengan tartil, maka akan misalkan kita baca Quran cepat-cepat bagaimana itu. Dengan kita baca Quran pelan-pelan itu afdal mana? Afdal yang pelan-pelan. Kenapa? Karena kalau kamu baca pelan-pelan, cepat gampang merem so. Tapi nek kowe kulino maca mau kesusu, maca alon tak jamin 1000% gak iso. Jadi mulane belajar baca Quran yang tertil pelan-pelan itu. Nah, nanti kamu mau cepat mau apa iso? Karena memang di dalam kitabnya itu kan diterangkan boleh orang baca cepat. Yang tiga alif jadi satu alif, ya. Yang satu alif jadi satu harokat boleh, ada kaidahnya. Itu. Dibolehkan. Itu. Tapi tadi kalau kita belajar seperti kalian para santri-santri yang senior-senior para al-hafadz mau cepat-cepat boleh. Kan sudah tahu metodenya. Nah, kalian belajar ya harus pelan-pelan. Kalau kita sering baca pelan, maka baca cepat bisa. Tapi kalau kamu sering baca cepat, kon alon-alon gak iso. Nah, itu caranya. Makanya kudu tartil itu begitu. Itu benar-benar. Ya kalau belajar ya belajar seperti riwayat Imam Hafiz, ya. Imam Hafiz muridnya Imam Asim, muridnya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu begitu. Itu begitu. Jadi belajar yang benar, ya. Tartil, ya. Kalau belajar yang enggak usah lagu-lagu dulu, ya. Enggak usah nagom bayati, nagom apa? Jiharka, nahum. Ya belajar boleh setelah yang inti sudah bisa. Itu. Lah nagom nahawan itu kalau kamu sudah bisa. Belajar yang pertama bagaimana? Ya seperti zaman Rasul. Nah, itu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu zaman Nabi itu riwayat Imam Hafiz, ya. Nah, itu yang zaman Nabi, lagu-lagu setelah ini, setelah Rasulullah. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu begitu caranya. Nah, itu riwayat Imam Hafiz. Jadi pelan-pelan. Itu ngaji yang zaman Rasul itu. Nah, riwayat zaman Rasul. Makanya ngaji kita ikut guru kita, lihat murid gurunya. Gurunya nanti lihat murid gurunya lagi yang mulia sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya ngaji musafaha. Nah, melihat mulutnya gurunya itu namanya musafaha. Nah, paham betul enggak? Engko nek gak apa-apa. Karena ini ngono iki. Jadi belajar yang sungguh-sungguh, Inggris barang alon-alon. Nah, gue profesional, cepat gak apa-apa. Jadi begitu ya. Jadi harus benar-benar itu. Kola nanti kau sahabat Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas. Kola Ibnu Abbas. Ya Allah. Tak anak Quran. Baca Mas Junet. Ini bawa pakai mic. Ben krungu arep diwedok.